Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor di CVA Sodor. Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor, teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mereview sekaligus kita tes akurasinya. Ini dia senapan angin PCP berburu bocap predator taktikal tabung 500 cc semi CNC. Nah, seperti apakah powernya dan juga kita tes akurasinya apakah lancar terus atau ada groppingnya nanti. Oke teman-teman, kita tes akurasinya dulu, nanti biar setelah kita tes akurasi kita jelaskan spek-speknya teman-teman. Oke, disimak baik-baik videonya, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe di CVA Sodor. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyubscribe channel ini dan juga yang sudah mengikuti dari dulu sampai sekarang. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga rezekimu dilancarkan, panjang umur, sehat selalu teman-teman. Oke. Terima kasih. Oke, kita tes akurasinya. Ini mohon maaf moncengnya agak miring. Oke. Ini untuk pelurunya. Pelurunya ini menggunakan peluru Hercules. Nah, ini pelurunya pakai peluru Hercules. Beratnya 13 grain. Oke, mantap sekali teman-teman. Ini beratnya 13 grain. Ini mantap sekali teman-teman. Pelurunya peluru agak berat, tapi untuk power yang gede ini, bocah predator ini juga cocok sekali teman-teman. Nah, ini kita tes akurasi kurang lebih jaraknya 40 meter teman-teman. Oke, mantap sekali teman-teman. Oke. Nah, untuk aman anginnya ini di 2700 2800 PSI teman-teman. Oke. Kita tes akurasinya sebentar saja. Nah, oke. Oke, satu kali kena teman-teman, mantap sekali. Ini pakai peluru Hercules ya, cocoknya pakai Hercules, Hercules terus teman-teman. Oke, begitu. Oke, masih satu titik yang sama, mantap sekali teman-teman. Oke. Oke, dua kali, tiga kali ya. Oke, mantap sekali. Tiga kali masih dengan titik yang sama. Mantul. Oke, sampingnya juga mantap sekali. Empat kali, teman-teman. Oke, enak sekali ini, teman-teman. Senapan anginnya bocap predator. Oke, mantap sekali. Oke, lanjut. Mantap sekali. Teman-teman, oke sekali teman-teman, mantap, enak. 6 kali ya, 6 kali sudah. Oke. Oke, kena lagi. Enak banget ini. 7 kali ya. Oke. Oke, mantap sekali teman-teman. 8 kali. 8 kali sudah ya. Oke. Lanjut lagi karena ini enak sekali. Oke, 9 kali. Enak sekali teman-teman ini. Oke. Okay. 10 kali sudah. Nah, mantap sekali. Ini dia senapannya, real asli senapan angin PCP berburu bocah predator semi CNC teman-teman. Oke, mantap sekali. Sudah kita tes akurasinya, bagaimana teman-teman pendapat Anda tentang tes akurasi senapan angin PCP berburu big game? Nah, ini termasuk berburu big game juga, small game juga bisa teman-teman. Mantap sekali. Oke, ini senapan angin PCP
bocah predator taktikal ini menggunakan Durell seri 6. Nah, ini chambernya Durell seri 6 pembuatan semi CNC. Untuk larasnya pakai laras bahan baja seamless OD13 alur 12. Panjangnya 60 cm. Mantap sekali. Serobongnya pakai serobong OD22. Mantap sekali. Terus cincinnya ada cincin besar di tengah. Tabungnya pakai tabung Venom 500cc. Venom itu impor dari Cina. Mantap sekali teman-teman. Oke. Untuk pengisian angin pakai mini coupler. Manometer ada di sebelah kiri di sambungan antara chamber dan juga tabungnya. Mantap sekali. Extension valve-nya juga udah ada di sini teman-teman. Enak sekali. Oke. Untuk tarikannya pakai tarikan seat lever. Ya, enak sekali ini. Mantap banget. Oke, terus setelan power ada di luar. Nah, ini tinggal diputar-putar saja. Tergantung nanti jaraknya, kalau jarak 70 meter, 80 tinggal ditambahkan dikit. Teropongnya juga agak dinaikkan dikit seperti ini teman-teman. Nah, begitu cara nyetel kita biasanya seperti itu teman-teman. Nah, untuk triggernya menggunakan trigger klasik, udah ada safety triggernya juga. Nah, kalau ke kanan tuh dia nyangunci gini, kalau ke kiri ya normal lagi. Coba kita tes. Kalau ke kanan ya ngunci ya teman-teman, kalau ke kiri oke, mantap sekali. Oke, terus ini aman anginnya di 2700-2800 PSI ya teman-teman. Tadi kita tes akurasinya di angin 2500 PSI. Mantap sekali. Ini tinggal 2200-an. Nah, jadi memang agak boros, soalnya bocah predator itu lebih enaknya itu buat big game teman-teman. Jadi buat berburu-buru hewan-hewan yang agak lebih besar. Kalau hewan-hewan kecil kasihan teman-teman, hancur, pasti hancur kalau pakai senapan angin bocah predator taktikal ini teman-teman. Oke, nah popornya pakai popor CTR maju mundur. Mantap sekali. Hand gripnya pakai hand grip ori, jadi empuk sekali, nyaman, mantap banget. Oke teman-teman, terus juga nanti dapat magazine, dapat juga single shoot. Nah, tadi kita pakai single shoot, dan juga peredamnya nanti dapat peredam besar OD38. Kita setel dari sini juga, teman-teman. Magazine udah kita setel dari sini. Magazine juga, peredam, mantap sekali pokoknya. Oke. Untuk harga promo 33 kemarin, senapan angin bocah predator ini dibanderol dengan harga Rp3.400.000. Wow, harga 3 jutaan dapat senapan angin bocah predator taktikal semi CNC. Mantap sekali teman-teman. Oke, tentunya sudah dapat bonus-bonusnya. Bonus tas, tali sadang, kantungan peluru, peluru tes, magazin, peredam sama STKS. Dan juga ada garansinya. Garansi tabung 2 bulan, garansi akurasi sampai 2 minggu teman-teman. Mantap sekali. Nah, akurasinya udah lihat kan? Akurasinya mantap sekali teman-teman. Oke. Ini dia senapan angin PCP berburu bocah predator taktikal semi CNC. Harganya promo Rp3.400.000 teman-teman. Oke, buruanlah saja di check out. Senapannya masih ready, stoknya tinggal 4 saja. Siapa cepat dia dapat teman-teman. Oke, berulang saja di check out, stoknya tinggal 4 saja untuk senapan angin PCP bocah predator taktikal ini. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe di CV Asador. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam jedar dari CV Asador, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asador. Yeah.